Jika engkau tidak diuji soal harta, maka engkau akan diuji soal pasangan. Jika engkau tidak diuji soal pasangan, maka engkau akan diuji soal anak. Jika engkau tidak diuji soal anak, engkau akan diuji soal orang tua atau mertua. Jika engkau tidak diuji soal orang tua atau mertua, maka engkau akan diuji dengan kesehatan. Jika engkau tidak diuji dengan kesehatan, maka engkau akan diuji dengan iman. Terus saja begitu, bergantian tidak berhenti. Dunia ini tempat ujian, bukan tujuan. Tidak akan ada satupun manusia yang sempurna hidupnya. Yang perlu kau lakukan adalah tetap berprasangka baik padanya, tetap dekat dengannya. Ya Allah, dengan segala keyakinan kami percaya, segalanya menjadi mudah bila engkau berkenan memudahkannya. Dan segala kemudahan akan menjadi sulit bila tak ada perkenan dari engkau, Tuhan yang maha berkehendak. Ya Rob, baguskanlah dunia kami, karena di sini kami menjalani kehidupan. Dan baguskanlah pula akhirat kami, karena di sanalah kelak kami akan kembali dan menjalani kehidupan yang akan